Guys, hari ini kita bakar babi hutan untuk kita jadikan lauk hari ini, dicampur dengan umbut pantu nanti ya. Sekarang ini proses kita membuang bulunya. Kita bakar api kuat-kuat. Baru kikis dia punya bulu, lepas kita potong dia lah. Siap mumput, tanya mumput. Ajak kan ya. Kita masih membakar babi hutannya. Kita sudah tidak ada lagi ya pokok umbut pantu. Semua sudah ditebang semuanya. Daripada disimpan, nanti dah jadi tua tak boleh makan. Bagus kita tebang ya. Itu dia guys. Di kawasan studio kita ni. Nanti kita akan masaknya. Nampak tu guys. Minyak sudah keluar-keluar tu. Kalau babi hutan, kita harus bakar dia hitam-hitam sikit. Lepas tu nanti kita kerendam di dalam air, berus balik, cuci dengan berus dawai. Supaya dia kuning-kuning nanti isi dia. Dia kalau kita bakar gini, wangian lemak dia akan keluar. Itu yang menyebabkan babi hutan ini sedap. Wangian dia tu. Dan juga isi manisnya. Ya, adik saya hari ini beruntung lah. Ngam-ngam dapat babi hutan untuk kita masak hari ini. Gini caranya guys. Teknik survival. Oh, nyala ya video. Apa? Ni ya video. Semua tu. Saya tolong dia, guys. Angan-angan gimana? Padan lagi. Aja kedudek. Ya. Ini macam baru kita anak Iban Dayak. Taruh dekat air ni. Aduh. Kita tunggu dekat sini biarkan dia dekat sini selama 15 minit. Biarkan dia punya hitam-hitam tu kembang. Nanti senang kita berus dia. Nanti dia akan jadi fresh balik. Saya akan buatnya nanti ya. Ini dia sudah jadi bersih guys. Kita akan potong. Ini kita mau ambil yang kita mau panggang nih. Mau bakal dulu. Oh, isi dia memang. Lemak dia pun manis juga ya, guys. Mungkin aja. Nih. Tuh. Saya bunga endang itu. Ini kita bakar dulu nih. Ini kita panggang-panggang, bakar-bakar sikit lah ya. Untuk kita minum dengan kalamansi nanti.
4 kilo. 4 kilo karena 80 lah. Berapa kilo kok? 10 kilo kan? Itu tau? Halnya 2 kilo. Nih tau? 24. Itu ulang itu kan? Anda buta dari buah. Oh, ding dulu. Ibu. Ngirup kita. Tukas buat aku. Kita kumpulnya, bukan. Mungkin tahu. Karena sebut campur langkau. Cepatnya. Cepat langkau. Ya, segala macam mikrofonnya dan yang turun.